Untuk menghancurkan lapis baja, kebanyakan menggunakan rudal anti-tank yang memang dapat menghancurkan berbagai jenis lapis baja. Namun tahukah kalian ada salah satu senjata yang dibuat pindad berbentuk seperti senjata sniper namun dengan kemampuannya yang lebih? Adalah SPR-2 pindad. Senjata ini mampu menembak sampai 5 km, namun efektifnya adalah 2 km dan dapat menembus baja dengan ketebalan 10 mm atau sekitar 1 cm. Senjata ini bisa menembus baja setebal 10 mm karena menggunakan peluru berkaliber 12,7 mm yang lapisannya dibuat dari baja yang lebih keras daripada baja pada kendaraan lapis baja. Menurut kalian selain nembak APC, tank ringan atau IAV, enaknya buat nembak apa lagi nih senjata?